Sahabat Radio Jogja, saat ini demam berdarah tengah mewabah di kota Yogyakarta. Terhitung pada bulan ini, terdapat beberapa desa dengan jumlah penderita yang terus meningkat. Berkaitan dengan pemberantasan demam berdarah, suatu organisasi bernama Eliminate Dengue Project menemukan inovasi dengan menggunakan metode Wolbachia. Metode tersebut menggunakan bakteri Wolbachia yang dimasukkan ke dalam nyamuk Aedes aegypti. Bakteri Wolbachia dapat menghambat perkembangan virus dengue sehingga nyamuk yang sudah mengandung Wolbachia tidak lagi dapat menyebarkan demam berdarah. Pada Januari 2014, Eliminate Dengue Indonesia telah melepas nyamuk berwolbachia di beberapa komunitas di Yogyakarta. Pelepasan nyamuk berwolbachia. Ya logis ini, ada-ada saja. Bukannya nyembuhin malah nambah penyakit kalau kayak gitu tadi. Ya karena ya belum tahu. Ini metode baru. Metode-metode apa? Siapa tahu lebih efektif. Metode ya. itu kan nambahin nyamuk. Logikanya bukan mengobati yang pada kena DPD. Oh, nyamuknya tambah banyak kok. Halo. Ya. Ini Pak RT nggih? Oh, ya. Mari. Oke, Pak. Silakan duduk. Oh iya, makasih, Pak. Ya, jadi selamat siang, Pak. Kami dari tim Eliminate Dengue Project Yogyakarta ingin melakukan penyuluhan terhadap tugas kami, Pak. Oh. Yang saya dengar di radio itu bukan ya? Benar sekali, Pak. Jadi kami di sini ingin melakukan penelitian dulu di lingkungan Bapak di sekitar sini, Pak. Oh, tapi maaf, Mas. Warga di sini itu sudah membiasakan untuk melakukan 3M. Dan juga di kampung saya ini ada program fogging selama 6 bulan sekali. Jadi saya rasa tidak perlu, Mas. Ya sudah, mboten napa-napa, Pak. Nanti kalau misalnya saja ya, nanti Pak RT berubah pikiran, ini saya kasih kartu nama saya. Oh, iya ya, oke. Dengan Mas Adi ya ini ya? Benar sekali, oke, Pak. Oke, ya. Saya terima ya. Iya. Kalau gitu saya terusan mau nih, Pak. Oh iya, terima kasih. Oh iya. Monggo, Pak. Monggo. Ya. Kemarin tuh petugas EDP sudah datang ke rumah kita. Nggak diterima aja loh. Ayah tidak mau ngambil resiko. Kamu tahu sendiri kan? Warga di sini itu sudah membiasakan untuk melakukan 3M dan fogging. Duh, alasannya itu terus ya. Dari artikel yang harus dibaca ya. Ini tuh buat jangka panjang loh ya. Itu kan artikel yang kamu baca. Itu masih dalam taraf teori. Belum ada buktinya. Ya, ayah tuh jangan ketinggalan zaman toh. Wilayah-wilayah yang udah diterapin sama metode ini tuh hasilnya efektif ya. Wilayah di mana? Di Jogja. Jogja? Tetangga kita sendiri ya, masa kita kalah toh ya. Ayah enggak mau nyoba dulu. Gimana ya? Ayah ini belum percaya. Itu kan metode dengan memberikan satu lingkungan itu diberi nyamuk yang banyak, seperti itu kan? Logikanya nyamuk itu bertambah banyak. Kok bisa menyembuhkan DPD itu tidak masuk akal itu. Itu tidak masuk akal itu kayak gitu. Aduh ya. Ayah tuh kurang baca sama denger radio. Jadi tuh lo ya. Ini tuh ya. Nyamuk-nyamuk yang bakal dilepasin itu tuh sudah diberi bakteri Wolbachia. Jadi mana mungkin mereka semua tuh kena DBD. Kamu anak kecil jangan sok tahu. Ya. Kamu ini ngobrol sama ayahmu. Ayahmu ini seorang Pak RT. Saya harus mengambil sikap yang bijaksana, yang tegas. Sebab kalau dengan metode-metode baru itu malah mencelakakan warga gimana? Malah banyak warga yang terjangkit DBD gimana? Kamu mau tanggung jawab? Loh, tapi kan... Tapi apa? Tapi kan... Tapi apa? Lah, ya belum... Kamu mau ngomong apa lagi?
Ayah belum. Kamu mau ngomong artikel-artikel yang kamu baca lagi? Sudah. Kamu urusin saja sekolahmu sana. Enggak usah ngurusin ini. Ini urusan orang tua. Begitu ya? Rud. Rudi. Mana toh ini bocah nih? Rud. Sini bantu Bapak, Rud. Di belakang sini. Rud. Yalah. Biasanya tuh kok Dewi kok dadak disusul lagi. Rud. 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 Badanmu panas, Rud. Ya Allah, Gusti Jabang Bayi. Ya udah. Yuk, Rud, kita ke rumah sakit, Rud. Oh, kita periksa dulu, ayo. Halo.